Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria yang sudah berusia lanjut dipukul oleh seorang pria berbadan besar. Hanya dalam sekali pukul, pria yang berusia lanjut langsung terjatuh. Rekaman video yang sudah sepekan ini pun membuat heboh warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Setelah diselidiki, penganiayaan ini ternyata terjadi di pertigaan Desa Bulurjo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Peristiwa itu terekam oleh kamera CCTV milik toko bangunan yang ada di sudut jalan. Warga setempat pun membenarkan adanya penganiayaan itu. Menurut mereka, pemukulan terjadi karena adanya rebutan lahan menjadi pengatur jalan atau paogah dari pria lansia oleh pria berbadan besar. Warga setempat mengaku tidak mengenal ataupun mengetahui identitas pelaku pemukulan. Rebutan lahan. Terus? Ya, rebutan lahan salah satu nggak mau ngalam. Kan yang terus yang muda nggak terima. Akhirnya dipukul itu. Dampaknya seperti apa waktu itu? Ya, keleceran mas. Buka itu nih di sini. Langsung ditolong warga ya? Terus melayu kabe, kau kuampe ada di kumbarang melayu. Lulungi itu misalnya. Terus pelakunya? Melayu mas terusan. Kabur itu. Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan dari pihak kepolisian terkait pemukulan yang terjadi. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.